Selamat siang sahabat, saat ini saya ada di kebun Komandan Oleng yang hari ini Komandan Oleng lagi mempersiapkan lubang untuk tanam kopi, merehab kopi yang udah mati guys. Inilah guys, Komandan Oleng mau menanam kopi. Komandan, ya. Ini kopi jenis apa yang ditanam ini? Ini jenis Arabica, jenis Robusta ini. Kalau bahasa petaninya tuh jenis Tubusari. Ini bibit dari mana ini, Dan? Kita melakukan pembibitan sendiri ya. Jadi kita pengambilan bibit dari buah yang sudah masak, terus kita seleksi. Habis itu kita taruh di tanah pembibitan, setelah usianya sekitar ketinggian 10 cm baru dipindah, dimasukkan ke polybag. Nah, inilah salah satu contoh langkah pertama, yaitu lubangnya dikasih pupuk kandang dulu. Nah, ini kemudian baru pupuk kandang diaduk sama tanah. Setelah itu dikasih tanah pinggir-pinggirnya ini aja. Inilah guys, Kapten Oleng yang udah ngos-ngosan habis tanam kopi. Komandan. Bebat kele, guys. Bebat kele. Kenapa, Komandan? Waduh. Memang butuh perjuangan. Kalau kita kepingin kita punya sepetak lahan yang berkualitas, yang bermutu, kita harus mau kerja ya seperti ini. Mumpung kita masih hidup sehat, mumpung kita masih diberi umur, kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Istilahnya berakit-rakit dahulu ya, bersenang-senang kemudian ya, Dan ya. Ya, itu istilahnya tuh. Tapi kalau saya kebanyakan berakit-rakit dahulu toh, bersenang-senangan nih, wis. Aduh, enggak tahulah ini. Ya, alhamdulillah lah. Tuhan masih ngasih umur, masih memberi saya sehat. Ya mudah-mudahan dengan pemberian Yang Maha Kuasa, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan kita yang akan datang.